Udah tahu mochi kekinian? Ibu Min mau coba bikin mochi bais viral, pakai rasa red velvet. Jangan lupa sah dulu, biar bisa coba recook nanti. Pertama, campur tepung ketan, gula halus, garam, susu. Tambah sedikit minyak, aduk rata. Tutup wadah dengan aluminium foil, kukus sekitar 20 menit. Sambil menunggu kita buat cocolannya yuk. Siapkan keju oles, tuang susu cair sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Ini kekentalan yang cukup menurut Ibu Min. Sekarang kita uleni mochinya ya. Siapkan alas, taburi dengan sedikit tepung maizena. Tuang adonan ketan tadi, uleni dengan spatula, sampai adonan lembut dan lentur. Udah deh, tinggal dibentuk sesuai selera. Balur dengan bubuk red velvet. Ini cocok banget dimakan pakai kocolan saus keju dan kacang. Selamat mencoba!